perbaiki ya. Kami perbaiki. Sampai kilo. 18. Ceter. Awas nu ada lalahunan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Saim Akmal ya. Iya. Oh, apura ieu urang teu upload-upload. Heeh. Enak badan. Enak badan. Beberapa hari ini kita teh libur ya. Libur jualan. Said keberangan baiknya. Bukan libur jualan tapi libur kerja. Gitu. Siap. Gitunya teman-teman jadi balik debet di channel saya dan Aul gitunya kami nges kebel iya teh bener sibuk gitu teh oi. Jadi insya Allah kedepannya kami perbaiki ya. Kami perbaiki masalah postingnya dan nanti upload terus amprekan gitu. Gitu jadi untuk TikTok kami tinggalkan dulu untuk sementara waktu gitu. Sampai kilo Aul 18 plus tinggul gaspol bela itu dagingnya iya daging panasar haul itu tahnya barakus kabel lagi haul second iya karak turun dijaga tadi barak yang 2 jam iya ngabe aku lalahunan baik tarik tahan angkat masuk belum ngalangan bungut gitu. Lahunan behul gitunya teman-teman buat kalian tuh yang mau pesan daging buat hajatan buat harian buat konsumsi harian ya silakan datang ke pasar Senen Jakarta Pusat itu untuk pembelian di atas 5 kilo kami siap antar ya selagi itu masih di Jabodetabek itu sekali lagi buat kalian terima kasih sudah nonton channel kami ya dukung terus channel kami ke depannya lebih baik lagi ya teman-teman. Jangan lupa di subrek. Mana woi gembel amat. Tahu lo kencang-kencang. Teman netizen lo kencang-kencang jangan jauh payahan. Kan orang mau ngebut. Ini kan goloknya golok sebut. Bener. Baru lah ini. Sahur belah. Kemarin terburu-buru mati buru-buru kan ini guys. Mana? Herang. Nah, gajinya kos itu itu. Murah ya 175.000. Berawal. 175. 175.000. Pakai nama pantas dan bakso. Patuka tadi udah nyanyi dulu ya. Tah, jadi jenis dagingnya yang bakso teh jadi jenis daging anasar bisa penutup bisa mungkin contohnya seperti ini ya teman-teman. Bagus ke kuahul untuk potong-potong yuk. Tuh. Dia lebih the best pokoknya yang bakso mainnya pasti baksonya langsung mekar Raul itu dong balon gitu berapa juli ya tuh loba tadi lagi masuk tuh berapa dari dia sisa tadi oi sisa gitu nya tadi yang 400 kilo udah dipotongin ini tinggal kita ngeteng ya dagingnya pas kita daging yang bakso tepat sekali ya itu bagus oi gaspol itu ter. Awas nu ada lalahunan. Si kena panangan. Oke, orang langsung ceknya tadi tuh. Posisi pasar Senen Tekos kumaha dan posisi kami jualan di sebelah mana, euy? Ya teman-teman selain daging juga di sini ada iga oi iga the best gitu merennya gitu jadi ada iga sapi di sini nah iga nakos kionya tuh lah udah sekira gaskeun gitu nah kapasan Senen sudah tidak ada bonggolnya oi ayah buntut oge buntut super buntut center cut gitu sok atuh kira di order ka dieu kapasan Senen Jakarta Pusatnya kurang balik deh ke Aul tengah tik dipotong sama sebener nama wah gitunya ini orang deketin ke Melana bilang ngebacokan ayy lalahunan dulu kencang-kencang masih kenal lu gitu mual ya pelem
gesem-gesem gitu, ngimpul-ngimpul. Teman-teman, jadi mungkin sampai situ aja ya di video kali ini. Itu jadi sekali lagi buat kalian, daging yang khusus untuk bakso itu daging penutup dan panasar ya. Itu mungkin salah satunya kayak seperti ini nih. Ini daging panasar ya teman-teman nih. Kayak gini nih. Ini dijamin ya kalau buat bakso itu pasti mau gagal gitu dah. Pasti mekar baksonya gitu ya. Nah, daging nakos kill gitu. Ini tinggal segitu lagi ya, karena udah dibacok-bacok tadi sama Aul. Sudah habis, tinggal ngerontok ya ke meja sebelah. Tinggal motongan igang kayaknya gitu. Baik teman-teman, mungkin sampai situ aja ya di video seputar daging sapi yang tepat untuk bakso itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.